Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom, Shalom. Berapa banyak kita yang bersuka cita malam hari ini, lambaikan kedua tangan kita tinggi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, biarlah melalui ibadah, doa malam bersama-sama di tempat ini. Kami percaya kita datang dengan kesungguhan hati, maka disitulah Tuhan hadir. Tuhan melawat setiap kita umatnya yang percaya, katakan amin. Mari bersama kita siapkan hati kita, bersatu hati kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, untuk melalui ibadah kami di tempat ini, kami rindu, kami menghampiri Engkau, membawa pujian kami, membawa sembah kami, membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Allah yang tidak tergantikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu yang sudah kami alami sampai dengan malam hari ini. Kami rindu biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Engkau hadir, Engkau melawat setiap umat-Mu, Engkau memberkati ibadah pada doa malam pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Lagi kata, tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Mari bersama kita pujikan. Ada yang dapat gantikan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Lagi katakan, tak ada, tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Setiap waktu ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapa-Ku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapa-Ku, Kau setia dalam
setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalam selama-lamanya. Sambil angkat tangan kita bersama, Engkaulah Allahku, oh Bapakku. Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalam. Inilah kerinduan setiap kami malam hari ini, Tuhan. Kami mengejar pribadimu. Kami menyembah Allah kami yang hidup. Kami menyembah Allah kami yang setia. Kami menyembah Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Kau Allah yang tidak tergantikan dalam hidup kami. Oh, kau yang layak. Mari bebaskan diri kita untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Ekspresikan cintamu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kina basyata karala barala 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 barala. Kina rala barala 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 barala. Kina rala barala 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 barala. Kina rala barala 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 barala. Kau disembah, kau dipuji, kau ditinggikan malam hari ini, Tuhan. Kina masyata karala barala barala. Kina rala barala 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 barala. Yesus, 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 mengalir pujian.
penyembahan kepadamu, mengalir penyembahan kepadamu. Oh, kau dipuji, kau disembah Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Kau begitu berharga bagi setiap kami. Tidak ada yang dapat menggantikanmu. Kami menghampiri Engkau malam hari ini, Tuhan. Kami menyembah Allah kami yang hidup. Kami menyembah Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang setia. Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Kinamasyata karalabaralabar. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak kau yang mengasihi Tuhan. Kau mau menjadikan Yesus yang terutama dalam hidupmu. Satu-satunya Allah yang tidak tergantikan dalam hidup kita. Mari sejenak, mari bersama-sama bukalah kedua tangan kita tinggi malam hari ini. Menyembah, menyembah. Kau tidak tergantikan dalam hidup kami, Tuhan. Sekali Yesus, sampai selama-lamanya. Kau satu-satunya Allah yang kami pegang. Satu-satunya Allah yang kami percayai. Terima kasih buat kebaikanmu.
Terima kasih buat kesetiaan-Mu bagi kami. Kami bangga kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau percayakan hidup kami kepada Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami banggakan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Immanuel selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Penyelamaku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Semua aman di dalam tangan Tuhan. Bersamamu, angkat tangan sama-sama. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Namanya Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang. Amin. Amin. Yesus,
mata engkau dan saya. Yesus, ini yang kami yakini Tuhan. Ini yang kami percaya. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Katakan Dia Immanuel. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Percaya engkau disertai Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, mari sembah dengan hati yang percaya. Oh, kami percaya Kau sertai langkah kami dan tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan. Haleluya, haleluya, ini yang kami percaya. Yesus beserta, Yesus beserta kami. Kekhawatiran kami di dalam menjalani kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel, tak pernah tinggalkan kami. Setia, Engkau ada bagi kami Tuhan. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Kata-kata di dalam bahasa rohina masyata kara labara labara labara. Ora basyata kara labara 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 labara. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Hina masyata kara labara labara labara. Ora basyata kara labara 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 labara. Bahwa hidup kami ada di tempat yang tepat dan di tangan yang tepat. Ora basyata kara labara labara labara. Hina masyata kara labara 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 labara. Tuhan Yesus memegang kehidupan kami. Hina masyata kala labara labasi kiri ala labara 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 labara. Kami
bersamamu Tuhan. Hina masyata karala barala masikri ala bo. Kami aman. Oh. Ini yang kami percaya. Ini yang kami percaya. Hina masyata karala masyarala barala 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 masikri ala bo. Ini seruan umatmu yang percaya kepadamu Tuhan. Ina masyata karala barala basiki ora basyata karala barala basiki arala barala 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 basiki arala ora basyata karala barala basiki arala ora basyata karala barala basiki arala ora basyata karala ora basyata karala ora basyata. Terus pegang tangan kami Tuhan. Terus gandeng tangan kami dan jangan pernah lepaskan. Kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Mungkin jalan kami tidak rata di depan, tapi kami tahu kami berjalan bersama dengan pribadi yang tepat di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna, Engkau Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kembali pujikan pujian ini. Katakan Yesus. Yesus, aku di tangan-Mu. Panggil namanya. Aku di hati-Mu. Yesus. Dia Immanuel, Tuhan serta kita, serta kita, Yesus dipegang. Yesus.
bahwa di dalam kehidupan kami, kami tidak pernah sendirian. Ada Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya disertai Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Kita mau bersuka cita. Setiap kita, dan Dia sanggup melakukan segala hal yang percaya. Katakan haleluya. Malam hari ini mari sama-sama kita lebih lagi Bapak Ibu memuji menyembah Dia, sebab Dia sanggup melakukan segala hal dalam hidup kita. Amin. Sama-sama. Bayangkan pernah dilihat mata. Katakan
bahkan yang tak pernah, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semuanya disediakan bagi setiap kita, amin. Bagi yang mengasihi. Lagi Bapak Ibu katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari yang percaya Bapak Ibu saudaraku, sama-sama katakan. Berjalan bersamamu
janji-Mu menopang setiap kami. Kami bersyukur Bapa yang maha baik, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu kami berterima kasih, sebab Engkau jaminan kehidupan kami di dunia ini atau di masa yang akan datang. Kami bersyukur dan malam ini kami berterima kasih beroleh kesempatan memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, beribadah dalam doa malam ini. Sekarang Tuhan kami buka hati kami untuk kami ditaburi kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua tanpa terkecuali. Kepada kami anugerahkan sebuah kecerdasan, hati yang bijaksana, sebuah keinginan untuk menghidupi dan melakukan kebenaran firman yang kami mau pelajari bersama-sama. Buatlah kami begitu bergairah untuk menjalani hari-hari kami dengan melakukan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ini banyak kekurangan dan kelemahan, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang bangkit dari maut, kami berdoa. Haleluya.
Amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Selamat malam buat kita semua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Bulan lalu dalam doa malam kita sudah belajar tentang doa Bapa Kami. Dan kita akan terus melanjutkan pembelajaran kita dari khotbah berseri itu, Bapak Ibu. Tema kita, memahami dan menerapkan doa Bapa Kami dalam kehidupan praktis. Bagian yang kedua. Teks kita masih dari Matius 6 ayat 9-13. Saya akan bacakan dengan cepat, Bapak Ibu menyimak pembacaan ini. Firman Allah berkata demikian, Matius 6 ayat ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia mereka yang menghidupi firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama-sama. Izinkan saya mengulang dengan cepat supaya coba mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Kita sudah belajar. Kita itu berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus. Orang-orang perjanjian lama berdoa kepada Bapa, para nabi berdoa kepada Bapa, para rasul berdoa kepada Bapa, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Allah Roh Kudus berdoa kepada Bapa, Roma pasal 8, Bapak Ibu. Hanya Bapa yang tidak berdoa. Jadi berdoa itu kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus. Di bagian ini Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, Bapa kami, dia dekat, karib, intim. Tapi dia di surga, dia jauh, berbeda. Kita ciptaan, dia sang pencipta, sama sekaligus berbeda, dekat sekaligus jauh. Kita sudah belajar bagian itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Semua atribut dalam diri Allah, baik yang dia beritahu kepada kita maupun yang dia tidak beritahu, maksudnya tidak nyatakan kepada kita, wajib dikuduskan. Ada atribut-atribut Allah, Bapak Ibu, di mana kita, kepada kita diminta untuk melakukan atribut itu. Tapi ada atribut Allah yang kita tidak akan bisa melakukannya. Sebagai contoh, atribut di mana di kita harus melakukan. Dia maha kasih, kita harus punya kasih. Dia maha baik, kita harus berbuat baik. Dia maha pengampun, kita harus mengampuni. Itu atribut-atribut Allah. Tapi ada atribut yang tidak dia ekspresikan kepada kita. Apa itu? Dia maha hadir, kita tak akan pernah maha hadir. Dia maha tahu, kita tak akan pernah maha tahu. Dia maha kuasa, sampai kapanpun kita tidak maha kuasa. Tetapi apapun atribut Allah, baik yang diekspresikan kepada kita maupun yang tidak, wajib dikuduskan. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Kita sudah belajar, kita meminta dalam doa kiranya Tuhan datang dengan semua pemerintahannya yang mutlak itu. Jadilah kehendakmu. Kita tahu kehendak Allah dirayakan di surga. Kita berdoa kiranya kehendak Allah juga dirayakan di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah sekarang kita masuk bagian yang kedua, Bapak Ibu. Coba perhatikan slide yang ada. Di bagian pertama, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kita sudah belajar. Sekarang kita masuk bagian kedua, poin penting dari doa batang tubuh, doa Tuhan Yesus. Dia berkata, berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kami seperti kami mengampuni, jauhkan kami dari pencobaan. Nanti di bagian ketiga, engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini sebuah doa yang inklusio, yang kita sudah belajar bersama-sama. Sekarang bagian kedua, Bapak Ibu, kita akan renungkan bersama-sama. Ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, seorang psikolog yang sangat terkenal, coba membuat hierarki kebutuhan manusia yang kita kenal dengan istilah hierarki piramida kebutuhan manusia yang bernama Abraham Maslow.
Dia mengatakan kebutuhan manusia yang paling bawah itu adalah kebutuhan dasar tentang makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Lalu kemudian di atasnya, kebutuhan manusia itu di atasnya dibangun piramida selanjutnya adalah sebuah rasa aman. Rasa aman yang terpenuhi. Di atas rasa aman, kebutuhan sosial. Kita butuh sahabat. Kemudian di atasnya itu kebutuhan sebuah penghargaan. Lalu kemudian paling puncak, setiap manusia rindu aktualisasi diri. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Abraham Maslow. Dalam doa Bapa Kami kita diberitahu, hanya tiga kebutuhan primer manusia. Makan, diampuni dan mengampuni, dijauhkan dari pencobaan. Dan gak mungkin malam ini kita selesai ketiganya. Secara khusus kita coba dekati tentang makan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tahukah Bapak Ibu bahwa makan merupakan perkara penting di Alkitab? Penting sekali. Adam dan Hawa dicobai dan jatuh ke dalam dosa dalam hal makan. Bangsa Israel dicobai di padang gurun dalam hal makan. Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dalam hal makan. Esau kehilangan hak kesulungannya karena makanan. Daniel menjadi 10 kali lebih cerdas oleh karena memutuskan untuk taat dalam hal makan. Dan kalau kita melihat kepada Alkitab Bapak Ibu dikasih Tuhan, betapa pentingnya, sebab makan adalah bukti pemeliharaan Allah bagi umatnya. Secara khusus ketika 40 tahun ada di padang gurun. Mereka tidak bercocok tanam, mereka tidak punya ladang, tapi 40 tahun mereka hidup sehat, kuat. Tak ada satupun yang mati karena kelaparan, tak ada satupun yang mati karena sakit penyakit oleh karena makan. Dipelihara Allah. Jadi makan begitu penting di Alkitab, sebab itu bukti pemeliharaan Allah. Karena itulah Bapak Ibu, kita tahu bersama 7 dosa paling mematikan, 7 deadly sins itu. Salah satu dari 7 dosa mematikan apa? Diet super ketat. Mereka yang diet super ketat itu dianggap mendekati dosa, 7 dosa, satu dari 7 dosa paling mematikan. Sebab makan adalah bukti Allah memelihara umatnya. Nah, saya coba ingin beritahu kepada Bapak Ibu sepintas saja statistik yang ada di dunia ini Bapak Ibu tentang makan, kelaparan dan kekenyangan Bapak Ibu. Kelaparan menurut laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2023 oleh PBB. Sekitar 730 juta orang di seluruh dunia menderita kelaparan pada tahun 2022. 730 juta orang. Meningkat dari 613 juta pada tahun 2019. Jadi begitu pandemi menghantam, kelaparan meningkat tajam. Lalu insekuritas pangan. Sebanyak 2,4 miliar orang mengalami ketidakamanan pangan sedang atau parah pada tahun 2022. Ini berarti mereka mengalami keterbatasan dalam mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi. 2,4 miliar. Dari hampir 8 miliar penduduk di muka bumi ini. Malnutrisi, sekitar 45 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami wasting, kurus parah. Dan 148 juta mengalami stunting, tubuh pendek untuk usia mereka pada tahun 2022. Ini statistik yang dilaporkan oleh PBB. Kelaparan yang mematikan. Coba pikirkan ini Bapak Ibu. Seorang aktivis tentang makanan, coba menghitung. Di Indonesia saja, kalau setiap kali kita makan, kita meninggalkan satu butir nasi. Berarti kita meninggalkan satu butir beras. Kalau satu kali makan, kita meninggalkan satu butir nasi. Jumlah penduduk Indonesia 280 juta jiwa. Berarti 280 juta butir beras. 1 gram itu 15 butir beras. Satu kali makan Bapak Ibu di seluruh Indonesia, kalau kita menyisakan satu butir nasi saja, maka 18,3 ton
beras dibuang percuma. Jika engkau dan saya makan menyisakan satu butir saja. Jika satu hari kita makan 3 kali, kalikan 18,7 kali 3. Bayangkan 1 bulan, hitung 1 tahun, puluhan ribu ton kita buang begitu saja. Tapi di mana orang makan menyisakan 1 butir? Rata-rata 1 sendok, 1 genggaman. Di bagian lain ada mengalami kelaparan yang luar biasa. Sementara di belahan dunia yang lain, orang membuang makanan begitu rupa. Dunia ini timpang. Dan yang lebih buruk, Yuval Noah Harari dalam buku triloginya itu Bapak Ibu, yang terakhir bukunya Homo Deus, dia berkata, sekarang lebih banyak orang mati bukan karena misiu, tapi karena gula, makanan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayo mulai malam hari ini ajari anak kita, kalau makan ambil secukupnya, kurang silakan nambah. Jangan ngambil banyak lalu bersisa. Bayangkan, jika tidak ada rekayasa genetik dari makanan, maka kebutuhan manusia tak akan pernah terpenuhi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. FAO melanjutkan, The Cost and Affordability of Healthy Diets melaporkan, diperkirakan 3,1 miliar orang tidak mampu membeli diet sehat pada tahun 2020. WHO bagian obesitas dan overweight, kelebihan berat badan 2022 melaporkan, banyak negara menghadapi tantangan ganda dari malnutrisi dan obesitas. Di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, lebih dari 38 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami kelebihan berat badan pada tahun 2022. Perhatikan, ada ketimpangan, ada belahan dunia mengalami kelaparan, ada belahan dunia yang lain kemudian berlebihan. Sekitar 13% dari populasi dunia dewasa mengalami obesitas. FAO juga melaporkan tahun 2019, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang sia-sia yang setara dengan 1/3 dari semua makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia. Dulu, orang terkena diabetes usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi hari ini, oleh karena makanan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba perhatikan itu. Detik News dalam Detik Health memberitahu, usia 18 plus makin banyak yang kena diabetes. Sebab apa? Gaya hidup jadi biang kerok. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang dikatakan oleh rri.co.id 11 Februari 2023. Jutaan orang di Indonesia menderita penyakit diabetes mellitus. Angkanya mencapai 19,5 juta pada 2021 berdasarkan survei dari International Diabetes Foundation. Indonesia pun menempati peringkat 5 dari negara-negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Selanjutnya, perhatikan tempo.co mengatakan sebaran kasus diabetes anak berdasarkan kelompok umur. Coba perhatikan itu Bapak Ibu, statistik itu. Yang warna merah itu Bapak Ibu, itu umur 10 sampai 14 tahun. 46,23% anak 10 sampai 14 tahun telah terkena diabetes. Yang kuning itu 31,5% anak umur 5 sampai 9 tahun sudah terkena diabetes di Indonesia per Januari 2023. Yang warna orange 19% itu usia 0 sampai 4 tahun terkena diabetes. Yang warna pink 3% usia 14 tahun. Anak masih remaja terpaksa suntik insulin. Belum lagi ginjal. Masih remaja cuci darah. Bapak Ibu bisa cari sendiri statistiknya. Ini di Indonesia. Anak-anak kita mengalami sesuatu yang mengerikan. Coba perhatikan apa kata Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Multimedia bantu saya tampilkan. Dia ngomong apa? Coba kalimat itu Bapak Ibu dikasih. Dia berkata, kita lagi menghadapi penyakit tidak menular yang signifikan. Epidemi obesitas, diabetes mellitus tipe 2 pada anak, hipertensi pada remaja. Ini dari makanan yang tidak sehat. Dr. Piprim Basarah Yanuarsa, Ketua
Ikatan Dokter Anak Indonesia. Apa sebabnya? Mulut kita, makanan. Itulah sebabnya doa Tuhan Yesus tadi begitu relevan untuk kita saat ini, Bapak Ibu. Sebuah nasihat yang kita perlu renungkan dari doa Bapa kami. Ayat 11 tadi berkata, kita kembali kepada ayat itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat ini menjadi begitu hidup. Ayat ini menjadi begitu relevan. Ayat ini layak diperjuangkan untuk kita lakukan sungguh-sungguh. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Betapa kontras dengan kaum pagan di zaman Tuhan Yesus. Israel sedang dijajah oleh Romawi. Mereka kaum pagan, para penyembah berhala, yang kalau mereka makan mengerikan luar biasa. Menunya bermacam-macam di atas meja. Mereka akan makan habis-habisan. Kalau mereka sudah makan dan ternyata belum habis semua makanan, mereka akan pergi ke belakang. Mereka colok mulut mereka, muntahkan semua yang sudah dimakan, supaya bisa makan lagi. Inilah kaum pagan yang cukup rumit. Salomo, ketika kemudian punya banyak istri, Alkitab memberitahu Bapak Ibu dan saya, firman Allah berkata, dia mulai menyembah berhala-berhala dari istrinya. Dia terlibat kepada kaum pagan. Dan perhatikan Bapak Ibu, itu sebabnya istana berbiaya sangat tinggi untuk mencukupi makanan istananya Salomo. Ada 12 provinsi. 12 provinsi, setiap provinsi harus memberi istana makan kepada istana satu bulan. Provinsi satu bulan, jadi satu tahun sekali akan berputar begitu. Rusa yang terbaik, tepung yang terbaik, buah yang terbaik, sayurnya yang terbaik, menu yang terbaik, sehingga istana berbiaya begitu sangat tinggi. Spiritualitas pagan itu ada pada Salomo. Spiritualitas pagan ada di zaman Kristus. Itu sebabnya waktu Yesus mengajarkan doa ini, itu sebuah perlawanan sengit. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu sebuah deklarasi untuk antitesis dari kaum pagan. Dan hari ini spiritualitas pagan beroleh tempat yang terbaik. Coba perhatikan orang zaman dulu kalau mereka makan. Mereka akan mulai dengan doa. Orang zaman sekarang mereka akan mulai dengan selfie. Mereka foto dulu menu makan. Mungkin ada yang bermaksud biasa saja, sebagian bermaksud untuk pamer di media sosial, di medsos itu. Tapi spiritualitas kaum pagan beroleh tempat yang terbaik sekarang ini. Itu sebabnya doa Tuhan Yesus, doa Bapa kami menjadi begitu penting bagi Bapak Ibu dan saya. Mari kita pikirkan bagian ini dengan serius Bapak Ibu. Sebuah doa yang tak pernah ketinggalan zaman. Sebab John Calvin berkata ini doa yang sempurna. Agustinus Martir dari Hippo berkata ini doa yang sempurna. Martin Luther berkata yang sama. Ini doa yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang di zaman Tuhan Yesus. Mereka hidup satu hari untuk satu hari. Satu hari kerja. Upahnya satu dinar. Dan untuk mereka bisa hidup. Mereka butuh satu dinar itu. Jadi bagi zaman Tuhan Yesus, kalau mereka ingin memberi, mereka harus berpuasa. Kalau besok mereka bercita-cita ingin memberi keluarga mereka, hari ini mereka harus puasa. Dengan begitu mereka baru bisa memberi. Karena susahnya hidup, karena defisit. Tapi beda dengan kita zaman sekarang. Betapa sulitnya ayat ini kita doakan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sementara kulkas kita penuh dengan makanan. Gudang kita penuh dengan beras. Jadi kalau orang dulu berteriak untuk doa ini begitu sulit. Sebab kalau mau memberi mereka harus berpuasa. Di zaman sekarang orang berteriak begitu sulit. Oleh karena kelimpahan. Tidak ada yang salah dengan kelimpahan. Tidak ada yang salah dengan kelebihan. Tapi bisakah kita mengerem diri lalu berdoa. Berikan kami makanan kami yang secukupnya. Walau ada melimpah di gudang. Ada penuh di kulkas. Namun sanggup berdoa. Berikan kami makanan kami yang secukupnya. Di zaman gereja mula-mula.
Titus 1 ayat 12-13a berkata begini. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ayat 13a berkata, kesaksian itu benar. Apa yang mau diberitahu? Gereja mula-mula antitesis dari kaum pagan. Tapi hari ini, aduh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikanlah media sosial kita. Wisata kuliner menjamur di mana-mana. Persis firman Allah berkata di akhir zaman, orang akan minum, kawin, mengawinkan. Kedua bisnis ini akan menjadi begitu dipuja. Makan, minum, kawin, mengawinkan, bridal. Akan sangat ramai. Sebab firman Allah berkata begitu. Di akhir zaman, mereka akan kawin, mengawinkan, makan, minum. Lalu tiba-tiba hari itu datang. Spiritualitas pagan beroleh tempat yang terbaik hari-hari ini. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya, anak-anak Tuhan? Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan kelimpahan yang kita miliki. Kita perlu punya tabungan, kita perlu punya persiapan. Tapi sanggupkah kita berdoa seperti ajaran Tuhan Yesus? Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, Bapak, Ibu. Itu berarti permintaan akan kebutuhan harian, arti doa kami. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Secara harafiah, perasa ini meminta Tuhan menyediakan kebutuhan fisik sehari-hari. Yaitu makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Mari kita berdoa. Setiap kali kita datang kepada Tuhan dalam doa makan itu, kita diingatkan tentang doa Bapa kami yang diajarkan oleh Kristus. Pentingnya untuk berdoa, berharap kepada Allah, memenuhi kebutuhan kita sepanjang hari itu secukupnya. Bapak Ibu, ada sebuah kebenaran umum yang berkata begini. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Orang bilang itu hadis Nabi. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itulah makan yang secukupnya. Jadi doa ini sebuah permintaan akan kebutuhan. Jika ada di ruangan ini engkau mengalami kekurangan kebutuhan harian, engkau bisa berdoa, Tuhan berikan kami makanan kami yang secukupnya. Jika engkau mengalami kelimpahan di ruangan ini, engkau juga harus berdoa, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Sebuah permohonan akan kebutuhan harian yang Bapak, Ibu, dan saya perlu terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, kalau Bapak, Ibu melihat konsep ibadah dalam perjanjian lama, Bapak, Ibu, orang-orang perjanjian lama kalau mereka berbuat dosa, mereka harus membawa korban penghapus dosa. Bisa lembu jantan, bisa domba, bisa kambing. Yang miskin mereka bawa burung merpati, Bapak Ibu. Pendek kata, mereka harus mencurahkan darah. Biasanya tangan mereka akan mereka taruh di atas kepala si domba. Lalu kemudian setelah berdoa, imam kemudian menyembelih domba itu. Seharusnya orang yang berdosa itulah harus disembelih karena dosanya. Tapi sekarang digantikan oleh domba. Darah domba dipercikan, kemudian dagingnya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Waktu mereka melakukan upacara ini, apakah dosa mereka diampuni? Tidak. Kalau dosa mereka diampuni, maka Kristus nggak perlu datang. Cukup kita pelihara banyak domba, banyak kambing, banyak lembu. Lalu kita potong setiap kali hari raya kurban, cukup. Tetapi itu tidak mengampuni. Ibrani memberitahu kita, kitab Ibrani. Mereka orang Israel yang melakukan ritual agama itu diperhitungkan beriman kepada darah domba yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena dia diperhitungkan beriman kepada darah domba yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, maka orang perjanjian lama pun diselamatkan karena darah Kristus. Sama seperti orang perjanjian baru. Tapi poinnya di sini. Ketika mereka bawa korban itu, semua, perhatikan, semua isi perutnya, semua lemak-lemaknya harus dibakar di hadapan Tuhan sampai habis.
Dan aromanya itu yang menyegarkan itu. Aroma yang sedap itu membuat Allah menunda murkanya sampai datang darah domba yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi perhatikan, semua lemak-lemaknya, semua bagian dalam dari binatang itu wajib dibakar sampai habis. Semua dagingnya boleh dimakan para imam, boleh dimakan oleh orang Israel dari perjanjian lama. Kita sudah belajar, semua yang buruk Tuhan ambil supaya semua yang sehat untuk orang Israel. Tapi kita, spiritualitas kaum pagan beda. Sampai lemaknya pun kita sikat, jeroan kita habisin. Padahal Tuhan memilih yang kotor untuk dia, yang tidak sehat untuk dia, supaya yang sehat bisa untuk umatnya. Tapi kita memilih kebalik. Kita tak sanggup untuk berdoa, hari ini berikan makan secukupnya. Kita ingin lebih. Apa sebabnya? Kejatuhan ke dalam dosa merusak sistem nilai kita. Bapak Ibu, pelajaran malam ini dari doa Bapak kami, kita tentang makan, mimbar harus juga mengajarkan jemaat tentang bagaimana hidup sehat, baik spiritualitas maupun jasmani, sebab tubuh kita telah ditebus oleh kuasa darah Kristus juga. Tubuh ini bukan milik John Panggabean sendiri. Tubuh ini telah lunas harganya dibayar oleh Kristus Yesus. Sehingga tubuh daging ini pun harus sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Kristus. Kita perlu merenungkan doa Bapa kami ini seperti yang diajarkan oleh Kristus. Bapak Ibu, kalau dengar khotbah seperti ini saya mengerti gak enak rasanya. Saya persiapannya juga gak enak sebab saya juga banyak melanggar. Tapi kita perlu dengan rendah hati belajar dari firman Allah. Belajar kepada Allah. Ingatlah, hidup dan mati di tangan Tuhan. Tapi kebugaran tanggung jawab kita. Sekali lagi, hidup dan mati di tangan Allah yang hidup. Tapi kebugaran tanggung jawab Bapak, Ibu dan saya. Hidupmu bukan milikmu lagi. Milik Tuhan Yesus, milik suamimu, milik istrimu, milik anak-anakmu, milik karyawan yang ada yang kau hidupi setiap hari melalui pekerjaan dan usahamu. Hidup kita tidak untuk kita sendiri lagi. Mari kita belajar merenungkan doa ini. Berikan kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu. Sesungguhnya arti doa itu sikap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Dengan meminta pada hari ini, itu menekankan kepercayaan bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita setiap hari. Bagi orang zaman Kristus, betapa senangnya diajari doa ini. Hari ini dia berdoa, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Besok dia berdoa lagi, berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Terus, sebuah kebergantungan kepada Tuhan. Jadi arti dari doa itu adalah, kita meminta kebutuhan harian kita dipenuhi oleh Tuhan. Tapi sekaligus arti berikan kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Artinya sebuah hati yang terus menerus bergantung kepada Tuhan. Walau kita punya semua persediaan makanan yang cukup. Kita punya semua yang bisa dibutuhkan untuk hidup satu tahun ke depan. Tapi kita terus belajar bergantung kepada Allah yang hidup melalui doa itu. Kita sedang ingin beritahu kepada diri kita, kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu engkau berkati aku dengan kecukupan. Ada persediaan makanan kok di gudang. Tapi aku mau terus bergantung kepadamu. Itulah arti doa itu. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebuah sikap hati yang terus bergantung kepada Tuhan. Dan itu juga sebuah sikap hati yang percaya bahwa di masa depan dia terus akan mencukupkan kebutuhan Bapak, Ibu, dan saya. Ayo, Bapak, Ibu, sekali lagi, kadang-kadang sulit bagi kita untuk berdoa bagian ini. Sebab kita pikir kita punya banyak persediaan, lalu disuruh secukupnya. Tapi ternyata ayat itu bukan tentang itu saja. Itu sebuah sikap hati di mana kita belajar bergantung sepenuh-penuhnya kepada Allah. Depend. Bersandar kepada dia setiap hari untuk kebutuhan kita. Sebab dia yang paling tahu takaran kebutuhan kita setiap hari.
Dia yang paling tahu dengan akurat, dengan tepat, dengan presisi seberapa kebutuhan kita setiap hari. Betapapun mahirnya kita menghitung-hitung kebutuhan kita setiap hari, Bapak Ibu, Tuhan yang paling tahu dengan tepat kebutuhan kita. Itu sebabnya kita harus belajar bergantung sepenuh-penuhnya kepada Dia. Pelajaran yang ketiga, saya cepat Bapak Ibu. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Sesungguhnya pelajaran itu, doa itu sebuah kesederhanaan dan rasa syukur. Dengan meminta secukupnya, doa ini menekankan kesederhanaan dan rasa cukup. Itulah artinya betapa pentingnya sebuah kesederhanaan. Bapak Ibu, saya kenal beberapa orang, cukup banyak sebenarnya anak-anak Tuhan, yang mereka hidup melimpah diberkati Tuhan luar biasa. Tapi menarik sekali, mereka hidup begitu sederhana. Mereka begitu menikmati hidup. Suatu kali saya ketemu dengan seorang pengusaha yang bikin saya malu, saya seperti ditampari begitu Bapak Ibu. Dia seorang pengusaha yang sukses, diberkati Tuhan luar biasa. Dia berkata begini, Pak John, setiap bulan saya batasi kebutuhan saya sekian. Tidak boleh lebih, sekian. Waktu dia sebutkan angka itu Bapak Ibu, saya lebih besar dari dia kebutuhan saya satu bulan. Saya pendeta, hamba Tuhan. Dia pengusaha sukses yang pabriknya di mana-mana. Lalu memutuskan untuk hidup sederhana. Dia begitu keras dengan dirinya, tapi begitu lembut dengan pekerjaan Tuhan, lembut dengan orang lain, lembut dengan sesama, lembut dengan gereja. Dia menabur begitu rupa. Bukankah itu ajaran Kristiani? Yesus berkata begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Yesus mengajarkan kita harus keras kepada diri, tapi lembut kepada sesama. Sebab dia berkata begini, Bapak Ibu, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada mereka yang menganiaya kamu. Tapi kepada diri sendiri, kalau karena matamu engkau berbuat dosa, cungkil matamu, lebih baik engkau masuk ke neraka dengan mata sebelah. Kalau karena tanganmu engkau berbuat dosa, potong tanganmu, lebih baik engkau masuk surga dengan tangan kudung. Jadi Yesus mengajarkan, kepada diri kita harus keras. Tapi kepada di luar diri, itu bisa keluarga, suami, istri, anak, gereja, pekerjaan Tuhan. Kita harus murah hati. Kita harus lembut. Nah, doa ini sedang mengajarkan sebuah kesederhanaan. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebuah rasa syukur. Sebuah sikap yang sederhana untuk diri. Wah, sebuah doa yang luar biasa. Ketika pengusaha itu ngomong begitu Bapak Ibu, saya tertampar sangat keras. Sebab saya hamba Tuhan. Ternyata hidup, biaya hidup saya lebih besar dari dia. Mulai hari itu saya belajar. Untuk coba. Bahkan kita bisa belajar dari semua hal. Termasuk dari para pengusaha, anak-anak Tuhan. Dan saya melihat kehidupan beliau. Begitu indah. Begitu manis. Bersama dengan istri dan anak-anak. Hidup mereka begitu harmonis. Bapak Ibu, kita pikirkan dengan serius doa Bapak kami ini. Sebuah kesadaran dan rasa syukur. Ini mengajarkan kita untuk puas dengan apa yang kita miliki. Dan bersyukur atas pemberian Tuhan tanpa keinginan berlebihan. Jadi Yesus sudah mengajarkan para murid-muridnya di khotbah di bukit itu dalam doa Bapak kami. Belajarlah puas dengan apa yang ada. Belajarlah untuk tidak punya keinginan berlebihan. Saya sudah sering khotbah di tempat ini tentang keinginan kita. Keinginan kita itu hampir-hampir tanpa batas. Coba pikirkan apa yang bukan keinginan. Keinginan kita ini seperti lubang yang menganga tak punya dasar. Kita masukin ke dalam terus tak punya dasar. Keinginan kita tak punya, tak akan pernah berhenti. Daftar keinginan kita gak akan pernah habis ditulis Bapak Ibu. Itulah manusia. Rasa haus dan dahaga kita terlalu besar. Sehingga pengkhotbah berkata, mata pun tak puas melihat, telinga tak bisa dikenyangkan. Pengkhotbah berkata begitu, sia-sia semua. Tetapi doa ini
mengajarkan, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebuah kesederhanaan, rasa syukur, tanpa keinginan berlebihan. Ayo kita jujur, ada banyak kesulitan kita alami karena keinginan kita yang berlebihan. Saya kok tetap yakin, sungguh Bapak Ibu, saya tetap yakin. Kebutuhan kita, Tuhan pasti berkati. Keinginan kita yang sering jadi masalah. Bukan kebutuhan kita. Keinginan kita yang sering jadi problem. Keinginan kita yang sering menjebak kita, mempersulit kita. Sehingga kita mengalami jalan buntu, kuldesak. Mau mundur sudah gak bisa, mau maju jalan buntu. Sebab kita memanjakan keinginan kita. Apalagi hidup di zaman sekarang. Dengan godaan yang begitu luar biasa melalui media sosial. Kita dimanjakan dengan tontonan-tontonan yang menggiurkan. Bapak Ibu, doa ini mengajarkan sebuah sikap. Pentingnya kesederhanaan dan rasa syukur. Bapak Ibu, ayo kita pikirkan bagian terakhir. Poin yang keempat. Apa sih arti dari doa itu? Kira-kira berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Sesungguhnya berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebuah sikap hati, persaudaraan, dan kepedulian sosial. Doa ini bukan tentang kebutuhan saya. Tapi kami, komunitas. Jadi dalam doa ini, sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang mengajarkan pentingnya kepedulian sosial. Pentingnya sebuah persaudaraan. Waktu kita berdoa, berikan kami. Bukan tentang saya saja, bukan tentang keluarga saya. Ini tentang tetangga saya. Ini tentang kakak saya, abang saya, papa mama saya. Dengan menggunakan kata kami, itu mencerminkan permintaan kolektif untuk semua orang. Mengingatkan kita untuk peduli pada kebutuhan sesama dan berbagi berkat yang diterima. Jadi dalam doa ini, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sedang mengajarkan Bapak, Ibu dan saya punya kepedulian sosial. Tadi statistik di depan saya sudah beritahu. Dunia ini timpang. Di belahan dunia yang lain mengalami kelaparan yang mengerikan. Tapi belahan dunia yang lain melimpah sampai terkena berbagai macam penyakit yang menakutkan. Doa ini sedang mengajarkan pentingnya peduli. Pentingnya memperhatikan sesama. Setiap kali kita menaikkan doa ini, kita diingatkan. Harus peduli, peduli. Ingat konteks ayat ini di zaman mereka. Kalau mereka mau memberi, mereka butuh berpuasa dulu baru bisa memberi. Sehingga ketika doa ini diajarkan Bapak Ibu, mereka diajarkan untuk saling peduli. Betapa pentingnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tahu firman Tuhan memberitahu kita. Makanan tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah. Makanan tidak membuat kita lebih jauh dari Allah. Tapi makanan bisa membuat kita menjadi batu sandungan. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 8. Makanan memang tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah. Tidak juga membuat kita lebih jauh dari Allah. Tapi makanan bisa membuat kita menjadi batu sandungan. Sebab kita makan kenyang, melimpah, sehat, kuat, lupa persaudaraan, lupa sosial, lupa bahwa orang-orang lain membutuhkan. Apa yang kita makan itu? Apakah kita punya kepedulian sosial seperti ini? Bapak Ibu, kekristenan di tahun 70-an menjadi warga negara kelas 1 di Indonesia. Diakui sebagai orang-orang yang murah hati, orang-orang yang peduli sosial, orang-orang yang suka memberi. Tapi hari ini kita begitu selfish, kita begitu egosentris. Sehingga doa Bapa kami yang diajarkan Kristus menjadi sebuah kebutuhan yang penting bagi kita. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebuah sikap persaudaraan, sebuah bentuk kolektif bersama, sebuah kepedulian sosial. Mari Bapak Ibu, pikirkanlah serius. Segenggam makanan bagimu mungkin tidak berarti. Tapi bagi beberapa orang, itu begitu berarti. Waktu masa pandemi Bapak Ibu, kami bersama dengan istri
ini tidak sedang pamer kebaikan, dijauhkan Tuhan Yesus, dijauhkan sama sekali, gak ada hubungannya Bapak Ibu. Kami dengan istri bersama-sama sepakat, yuk kita beli beras yang 5 kiloan saja, kami mampunya yang segitu, beberapa kami taruh selalu di dalam mobil. Selalu kami stok di dalam mobil. Sehingga ketika kami jalan kemanapun kami, lalu kami merasa ini orang sangat membutuhkan. Kami tak pandang agamanya apa, kami bersyukur kalau ketemunya anak Tuhan, tapi kalaupun tidak, kami tidak pusing. Kami coba berbagi. Dan ketika kami melakukan itu Bapak Ibu, kami pikir kami memberkati. Ternyata kami yang diberkati. Lihat respon mereka. Lihat bagaimana mereka berdoa untuk kami. Lihat bagaimana mereka begitu rendah hati. Bersedia menerima pemberian dari kami. Itu sebabnya menjadi seperti sebuah, bagi kami seperti sebuah komitmen bersama dengan istri. Ayo, kalau habis beras di mobil, stok lagi. Bapak Ibu mungkin bisa melakukan dalam bentuk yang lain. Doa Bapak kami sedang mengajarkan Bapak Ibu dan saya, pedulilah. Pedulilah, bagimu mungkin tidak seberapa. Tapi bagi orang lain jangan-jangan segalanya. Iya, bagimu mungkin tak seberapa. Tapi bagi orang lain, itu tentang hidup dan mati. Pedulilah. Doa Bapak kami ini mengajarkan kepedulian sosial kita. Karena itu Bapak Ibu, kalau bisa disimpulkan khotbah doa Bapak kami tentang makanan, ingatlah baik-baik Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikanlah, engkau sedang meminta kebutuhan harian. Kebutuhan harian yang secukupnya. Yang kedua, itu sebuah sikap percaya bahwa engkau bergantung kepada Tuhan. Sepenuhnya, walau engkau punya tabungan yang cukup, punya pekerjaan yang menjamin, tapi engkau terus belajar bergantung kepada Tuhan melalui doa ini. Yang ketiga, doa ini sedang mengajarkan Bapak Ibu dan saya pentingnya kesederhanaan hidup dan belajar terus rasa syukur Bapak Ibu. Dan yang terakhir, doa ini sedang mengajarkan pentingnya persaudaraan dan kepedulian sosial. Ayo belajar bersama, saya mendorong, jadilah orang yang diberkati, jadilah orang yang sungguh melimpah, jadilah orang yang sungguh-sungguh diberkati luar biasa. Tapi punyalah sikap hati yang terus sederhana. Terus sederhana. Memperhatikan sesama. Peduli dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Malam ini kita belajar lanjutan dari doa Bapak kami. Seringkali Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang kemudian menghalangi kita. Sebab kita tak bersedia untuk dibentuk oleh firman. Salah satunya, mari kita mulai malam hari ini menjaga mulut kita melalui makanan yang kita konsumsi. Ayo kita perhatikan dengan sungguh, secukupnya. Secukupnya setiap orang beda-beda. Bagi saya, 2 piring cukup. Bagi orang lain, 1 piring mungkin cukup. Yang lain lagi, beda lagi. Tapi mari kita belajar melalui doa Bapa kami ini. Menjadi hidup yang sederhana dan peduli dengan sesama. Kita naikkan pujian kepada Tuhan meresponi firman Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu, telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang.
Kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini yang sudah menjadi berkat, mengingatkan setiap kami, menegur setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini kami biarlah boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Saat ini kami bersatu hati, kami mau berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta John Panggabean. Berkati pelayanannya Tuhan, terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Kau memberkati keluarganya, Kau juga memberkati kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesaat lagi Bapa, kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu, kami mau memberikan yang terbaik. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace upon me.
dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Abba Bapa Allah kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang malam ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.